Assalamualaikum Jilbabers. Kali ini saya Wardah akan memberikan tips tutorial memakai jilbab dengan praktis, cepat, dan tentu saja masih modis. Bagaimana? Caranya mudah sekali. Yang kita butuhkan adalah jilbab segi empat. Ini seperti ini, jilbab segi empat. Ya, kemudian satu bros. Brosnya bisa bervariasi ya, tergantung selera Anda. Kali ini saya gunakan bros seperti ini. Ya. Kemudian dengan satu jarum. Nah, cukup satu jarum. Jarum ini namanya jarum paku. Yang kita butuhkan adalah yang lainnya, yang paling penting juga itu ciput, ciput ninja. Ini seperti yang sudah saya pakai. Nah, sudah rapi seperti ini. Ya. Kemudian kita lipat jilbab segi empatnya atau jilbab Paris ini secara simetris seperti ini. Dibagi dua seperti biasa. Kemudian kita taruh ke belakang. Nah, seperti ini. Lihat posisi tangan saya. Kemudian karena ini sifatnya casual, jadi cukup dimiringkan ya, seperti ini. Kemudian, nah, sudah bentuk seperti ini. Kita ambil brosnya yang ini, diselipkan di sini. Nah, kita sematkan di belakang. Ini sangat praktis. Karena setelah bros ini disematkan, berarti selesai. Tinggal dirapikan. Kemudian kita tarik ke belakang. Nah, biar tidak lepas, di belakang disematkan di bagian leher. Kemudian dirapikan. Sudah seperti ini. Biar ini kuat, kita sematkan jarum pakunya di atas kepala. Mudah bukan? Bagi pemula ini sangat praktis. Nah, hanya beberapa detik, satu menit mungkin ya. Terima kasih sudah mengikuti tips dari saya. Sampai jumpa lagi. Bye.